Angkat bola, Ares Surabaya ke mulut gawang daripada Delta Sidoarjo, namun terlalu deras bola. Ini kita lihat tidak cukup terancam kiper. Siap-siap Delta, angkat bola ke mulut gawang Ares Surabaya, sundulan dari Martinus masuk di menit ke-12. Nomor punggung 12 Febri atau sang kapten tim tidak sanggup untuk coba mengawal aksi daripada Martinus Novianto. Luasa untuk Martinus, ceposkan bola, sisi kirimkan bola kepada Zidane, masih Zidane, kali ini coba kirimkan umpan kepada, masuk Sedek, tuak, ya, membawa Deltras Sidoarjo, menjauh, bola yang tadi coba disambut tadi oleh kiper Kiping, lebih dulu Sedek, tuak yang mampu, mencocor bola ke gawang Arek Surabaya, semakin sulit tentunya bagi Arek Surabaya, Iksan, atau Fatur, crossing lakukan, peluang bagi Deltras, namun pelanggaran lebih dulu terjadi. Bagaimana kita, ya, ada tarikan oleh Martinus Novianto, oleh Iksan seperti yang pakai penalti diberikan, mampu membuat Deltras Sidoarjo melebar, dibendung saja tendangan dari Martinus, dan peluang kali ini justru Sedek Tuakia yang mencetak brace, sempat ditepis oleh kiper Piping Muhammad. Sebenarnya kiper Piping Muhammad juga sempat menepis bola dari Sedek Tuakia. Dua kali tepisan dilakukan oleh Piping Muhammad. Blunder. Dan 4-0 untuk Deltras. Piping Muhammad Haidin yang seolah seperti memberikan bola hadiah kepada Zidane. Blunder yang ini serangan kembali Deltras Sidoarjo, coba bangun serangan dari Martinus Novianto, sundulan dari Martinus, 5-0 Deltras Sidoarjo, heal the game tentunya bagi Deltras Sidoarjo, unggul 5-0 di babak pertama tentu bukan suatu hasil yang cukup mudah, hanya menghasilkan tendangan gawang saja, dan benar saja wasit Sofi Alde meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama ini, mampu ditekuk untuk sementara dengan skor 5-0. Saya Alvino Hanafi akan undur diri sejenak, pamit sejenak, dan akan kembali memandu Anda di jalannya babak kedua nanti. Selamat siang, Ares Surabaya 0, Deltras Sidoarjo 5. Mustafa nampaknya tarik keluar. Mulai babak pertama atau babak kedua, maksudnya setelah dimulai sudah tiapkan oleh wasit Sofi Alde. Kali ini kirimkan bola ke depan, Piping keliru saja, jatuh di kaki Nova Aji, peluang bagi Deltras kini, Martinus Novianto, hat-trick jelas Deltras Sidoarjo di depan mata, bagaimana dengan mudah memastikan gol ke-6 untuk Deltras. Luar biasa Il Capitano Martinus Novianto yang seharusnya Rafael. Angkat bola Rafael. Bisa diblok saja oleh kiper. Pasca. Dan Rafael begitu terukur, begitu terarah, namun pembacaan bola. Ikan bola kepada Lutfi, umpan terobosan kepada Wahyu, peluang bagi Deltras untuk cetak gol ke-7 pada menit ke-75 Deltras. Tenang saja. Dan ini juga menjadi hukuman bagi kiper yang baru masuk tadi, Muhammad Ridho Ardiansyah dari area Surabaya, menggantikan baru mencetak 11 gol dari 3 laga. Kali peluang kembali bagi Deltras Wahyu, dan 8 gol. Lapar, akan tahu haus gelar juara demi kembali ke kasta teratas. Deltras Sidoarjo unggul melalui kaki Wahyu kembali di menit ke-8. Sangat mungkin saja bahwa tambahan waktu yang diberikan wasit tidak akan banyak, tidak akan
sampai 2 sampai 3 menit dan 2 menit waktu tambahan dan hanya ingin mencetak satu gol saja Aicha dan mampu. Aicha gagalkan atau setidaknya mengganggu pesta kemenangan dari Delta Sidoarjo di time laga pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana cukup tenang Aicha alahkan bola sepak bola Sidoarjo disuguhkan dua penampilan gemilang kedua tim asal Sidoarjo yang mampu menang besar yakni Putra Delta Sidoarjo sebelumnya dan Delta Sidoarjo. Dan demikian juga wasit Sofi Alde sudah menunjukkan peluit ada berakhirnya pertandingan ya. Thank you.